Bermacam jenis ular tersebar di dunia ini, dari yang berukuran kecil hingga besar. Namun jenis ular yang berukuran raksasa seperti piton dan anaconda diketahui tidak mempunyai bisa. Karena dalam berburu, ia menggunakan tubuhnya yang besar untuk melilit mangsanya hingga lunak dan kemudian menelannya. Sedangkan ular yang berukuran kecil seperti ular viper, deri, dan kobra diketahui mempunyai bisa mematikan yang membantu mereka untuk melumpuhkan mangsanya. Nah, membahas tentang ular, berikut ini ada sebuah video yang diunggah akun Instagram @viralka yang sempat membuat heboh warganet. Dalam video tersebut memperlihatkan seekor ular yang berukuran kecil berwarna coklat sedang menggeliat di tanah dan bisa berubah wujud dalam hitungan detik. Terdengar suara seseorang yang merekam momen tersebut mempertanyakan jenis apa sebenarnya ular ini. Dalam video tersebut juga dituliskan bahwa ular ini langka, boleh berubah wujud, aneh tapi nyata. Contoh saja video ini memancing banyak komentar dari warganet. Salah satunya ada yang menyebutkan itu adalah ular cabai atau Calliopes intestinalis yang bagian bawah tubuhnya memang mempunyai warna berbeda, yaitu belang hitam putih. Ular cabai dijuluki sebagai predator kecil pembunuh karena mempunyai bisa yang mematikan.